Saya suka pergi ke sekolah. Walaupun kabut tebal, saya tetap pergi ke sekolah. Karena di rumah sekolah, saya bisa bermain bola dengan teman-teman. Sebelum kami masuk sekolah, biasanya kami main bola dulu. Pulang sekolah juga kami akan main bola lagi. Saat kabut asap, kami bermain bola di lapangan. Tidak perlu pakai masker. Yang menyulitkan main bola saat kabut asap adalah kalau bola di depan gawang lawan saya tidak bisa melihat. Tapi kalau bola di tengah lapangan, saya masih bisa melihat. Kadang-kadang anak perempuan ikut main bola. Anak perempuan juga pandai main bola. Kalau main bola, biasanya anak kelas 6 lawan kelas 5. Kami sering kalah dari anak kelas 6. Kelas 6 banyak yang lebih besar-besar. Anak kelas 5 kecil-kecil. Sepulang sekolah kami juga main bola lagi. Kalau sore hari asapnya tidak terlalu banyak, jadi lebih bisa melihat sampai capek keringatan. Setelah itu kami pergi mandi dan pulang ke rumah masing-masing. Besok kami akan main bola lagi.